Yes, mantap. Yeay, ini guys dapatnya besar banget. Oke, halo-halo. Kembali bersama kita di Jajago Gokil. Nah, jadi di trip kali ini kita lagi mau mancing udang gala ya. Lokasi kita itu berada di Sungai Udang, sekitar 1 jam kalau dari Pontianak. Dan lokasi sangat keren banget. Kita sekarang stay di salah satu kediaman teman kita, yaitu Pak Aven. Dan di trip kali ini tidak sendirian ya, kita bersama juga dengan Toto dan juga dengan Aven kita. Oke. Okay. Dan kita hari ini mau mencoba mancing udang gala dengan trik yaitu membakar kelapa ya. Iya. Karena kan katanya kalau kelapa dibakar itu bisa ngundang udang gala. Makanya saya dan kita punya ini apa tamu tercinta, kita pengen mancing dengan metode yang berbeda sedikit. Jadi kelapanya udah kita tadi ambil dengan apa warga lokal, udah kita minta dan gratis, udah kita juga bakar, bakarnya sekitar 10-20 menit. Agak meledak pula. Tuh lihat. Oke, bakarnya bukan dari kelapanya deh, bakar dari batoknya deh. Batok itu ini. Entahlah, ini sekalian bakar ya, habiskan. Lajakan ya sekalian. Dan kemudian hasil jadinya adalah seperti ini. Nah, ini kelapa yang sudah harum, Beb. Coba. Ini harum banget ya, guys. Ya, tapi nggak boleh dimakan ya. Nah, jadi ini kita udah buat lubang. Nanti kita siapin tali buat kita lempar ke dalam air. Oke, kondisi di sini sangat enak banget ya. Adem, tenang. Cuman jangan rusak ya. Jadi kalau pakai mobil, hancurlah kita punya mobil, oke? Kita mau langsung menuju ke spot lokasi. Let's go! Dari lokasi Aven, yaitu Sungai Udang, kita akan langsung menuju ke Sungai Kupah. Jarak tempuhnya itu sekitar 30 menit dengan motor, dengan kondisi jalan yang sangat luar biasa dahsyat. Setelah sampai Sungai Kupa, kita langsung menyewa satu buah sampan fiber, murah sekali. Sampan fiber ini hanya Rp20.000 ya. Dan kita langsung mencari spot untuk memancing. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Jadi kalau ada video baru, maka Anda akan langsung dapat notifikasinya. Di lokasi ini sangat banyak sekali lalat penghisap darah. Lalat ini jika sudah menggigit, maka akan meninggalkan bekas bentol yang sangat gatal. Dan lokasinya paling banyak itu di antara pohon-pohon nipah. Strike. Ikan tidak jelas. Dikarenakan terlalu banyak gangguan dari lalat penghisap darah, maka saya memutuskan untuk berjalan lebih jauh menuju ke spot lebih tengah di rumpun bambu. Kalian ke sana. Lepas kayak. Aku kira sembilang. Ini bahaya nih. Kena. Iya, tanggal. Oke. Ini kelapanya. Ada boy? Ada udang datang. Benar, udah kecil. Udah kecil lah. Kok? Angkat. Nampak lah. Ada sini. Nggak tuh, nggak kelihatan.
Oke, kami muter pada. Gila, gede banget, guys. Ini. Ah, ada cewek banget. Kak. Santai. Kak, cepet. Enggak kena. Kau rekam baik, tekan tuh, tekan muka. Yes, mantap. Yeay, ini guys, dapatnya besar banget. Sedang kalah. Ya. Lepaskanlah, pelan-pelan. Rekam dia, lepaskan saya. Bisa gak kok? Oh, tempat gak lu, Wimek, wuih. Oke, sudah. Udah lepas. Ada? Ada kah? Ada. Sapinya diikat kok. Gila, gede banget. Oke, cep. Oke. Hari sudah lebih siang. Saya baru ingat bahwa saya masih belum makan pagi. Maka kita makan dulu di atas sampan dengan menu nasi kuning dan ditambah dengan snack ala kadar ya. Di tempat seperti ini, makanan apapun jadi enak ya, bertambah lebih enak dan lebih lezat. Mantap. Tapi kayak ikan deh. Dan terjadi strike di tempat Toto ya. Sepertinya udang. Hah? Tapi dengan gerakan kasar sepertinya bukan. Ternyata itu adalah ikan lingau ya. Salah satu ikan yang cukup mahal di Kalimantan Barat dan endemik Kalimantan Barat karena hanya ada di sini. Mantap Toto. Takut-takut Toto. Tali terekan. Tangan ya, Tak apa, tak ada. Eh, itu jangan mati. Ringau. Dia ke ringau kan. Kayaknya sih, entah lah ya. Tengokkan lo. Nanti lompat dah lah, selesai lah. Baik lagi kita. Aku nak yang baik ni. Ringau woi, mantap. Backup dia model. Woi, gila woi. Ningok ah bahagia woi. Oke, sudah matang. Yeay. Makan. Gila nih. Wajah kan, bos. Darah merah. Ini makanan bola. Beb, ambil tengah, Beb. Panas gak kok? Pasti panas. Panas tuh. Gimana, brother? Wis, enak sekali. Oh. Gila mantap. Nih. Kau baru gigit cangkang, boy. Belum gigit dagingnya. Belum ayo. Ya. Jepitnya aja tuh. Nih. Oh, harum nih. Manis. Nah, ambil lagi, Mbak. Oke. Oh, harum nih. Ah, mim. Tok. Oh, bau cak sama sekali ya? Takut ya lah. Ketawakan kan. Diam gila tak aku. Nah, masih lah. Enak. Manis banget, enak. Apa lagi? Ini enggak seperti ini. Bagus.
Setelah selesai dari udang gala, kita semua kehausan dan air yang paling enak di alam liar adalah kelapa. Mari makan kelapa. Woi, bro, bro. Cantik. Masuk minum. Semua.